Bagaimana Empu? Perjalanan kita Empu? Mantap. Mantap. Ya. Petualangan penuh dengan tantangan nantinya. Yo, siap. Kita berpetualang ke hutan Santan. Santan di Kalimantan Timur. Sekalian uka-uka di sana. Ya, yes, kita mencari uka-uka. Ambil melihat mitos ada enggak? Pasti hujan kalau kita ke sini. Saya sekarang diajak beliau berjak petualang ke hutan Santan Kalimantan Timur. Mampir beli air. Air minum, air bersih. Kita mampir dulu beli air bersih. Nah, ini ada panglima anu. Panglima tembak. Tembak jalur. Parkir otowan boleh biasa. Akan nyusur pinggir kanan. Kan ada pondok. Tempat kita mandi dulu kali, Pak. Lain itu kan ke Kiwa. Lain ada aku pernah mandi sama Pak Kame. Oh iya. Udin, Marcel pernah kami mandi ya, itu. Juga kanan kan ada pondok unsur kelir. Tapi sampai rumah itu aja kalau terus itu enggak ada jalan sudah. Ya, hikmati jauh maksudnya gitu. Iya. Ada mencari pulang. Halo teman-teman dimanapun berada, hari ini saya berada di air terjun Gunung Banteng, Kalimantan Timur, yang berada di Kabupaten, maksud Kabupaten Kutai Timur ini masih ya, atau Kutai Kartanegara, ini perbatasan Kutai Timur dan Kutai Kartanegara hutannya. Ini jauh betul. Di sini sekitar 60 km dari L, juga kan di L sana. Nah teman-teman, ini kita ketemu Empu Gelol. Ternyata Empu Gelol di sini beliau mancing beliau. Tuh air terjun. Nah, ini air terjun Gunung Banteng, teman-teman. Iya. Ya kan? Ini Bang Iksan, pemancing kita. Kita ngelihat
jalan ke sini. Nah, dari bawah tadi kita marah ke atas. Mantap sekali air terjunnya. Ini di tengah hutan seperti ini kita ketemu air terjun yang sangat alami, tapi airnya agak besar dikarenakan tadi hujan dan juga airnya sangat deras. Saya sangat dekat sekali dengan air terjun ini, teman-teman. Nah, kita lihat sendiri embunnya mengenai saya. Nah, teman-teman lihat sendiri, ini arus ke hilir sana sangat deras. Saya berada di bawah air terjun ini, teman-teman. Saya mencoba ke sini, arah jalan-jalan. Nah, mantap sekali air terjun, teman-teman. Deras betul. Luar biasa sekali. Air terjunnya sampai kamera saya pun terkena embun airnya ya. Itu yang di sana adalah Mpu Gelol, YouTuber juga beliau. Itu adalah guru saya, abang saya. Beliau lagi memancing tadi dapat ikan empala di sana, saya lihat di bawah. Nah, jadi kalau mau ke sana kita harus lewati di sini dulu. Lewat jalur ini terus turun ke bawah sana lagi. Ya, itu jalurnya, teman-teman. Nah, biar teman-teman bisa melihat kondisi. Nah, itu dibersihkan. Biasanya tempat camping yang sering-sering ada juga sih yang camping datang ke sini. Nah, pada Sabtu sore begini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman semua, ikuti jejak petualangan Alfi Rimba ya di channel ini, memasuki hutan Kalimantan Timur. Nah, kita harus lewati jalan ini. Teman-teman, ini namanya air terjun Gunung Banteng. Perbatasan hutan antara Kutai Timur dengan Kutai Kartanegara. Ya, saya rasa mungkin daerah sini perbatasan kedua kabupaten ini ya. Teman-teman, saya fight dengan Mpu Gelol, mentor YouTuber saya. Menjajah petualangan. Kami dua dan teman-teman lainnya reuni di hutan. Nah, ini ikan hasil pancingnya udah dibersihkan, teman-teman. Ya, kenapa namanya, Mbak? Ikan hampala. Ikan hampala namanya ini. Atau ikan rungan. Ikan rungan katanya. Rungan itu kalau bahasa Kalteng ya. Mpu Gelol ini selain mengukir, ternyata beliau hobi juga memancing, teman-teman. Nah, itu. Bang Iksan ini lagi apa namanya, Bang? Menarik-narik ikan ya.
strike 1 dia. Ya, udah strike 1 tuh Bang Iksan tadi ya, itu ikan yang tadi yang dibersihkan itu udah strike. Nah, ini empuk lol. Teman-teman kan enggak percaya mungkin bahwa mentor saya, guru saya jadi YouTuber tumpuk lol. Nah, ini beliau sama saya ini. Jauh-jauh kami masuk hutan ini. Nah. Jauh-jauh masuk hutan ini cuma dibawa empu memancing kita. Sekalian bikin konten. Ya, empu. Bagaimana empu, ada rasanya empu? Tetap diusahakan empu. Wah. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya.